PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Desa Sinar Laut sebanyak 380 KPM, Desa Mulyasari 131 KPM, dan Desa Neglasari 222 KPM di Kecamatan Agrabinta, Senin 30 September 2019. Dalam kunjungannya, PLT Bupati didampingi Kadinsos serta Muspikas tempat menyampaikan pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial PKH dan BPNT merupakan program Kemensos Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Bank BRI. PLT Bupati menyampaikan ingin mengajak kepada ibu dan bapak bahwa bantuan PKH dan BPNT harus benar-benar dimanfaatkan karena ini merupakan program kesayangan pemerintah pada masyarakat Kabupaten Cianjur serta semua program bansos dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil bansos BPNT di e-warung terdekat yang sudah ditentukan sebagai agen bank atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank BRI. Terakhir, PLT Bupati mengatakan program ini bertujuan mengedukasi sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat agar dapat memanfaatkannya dan yang lebih penting agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Alhamdulillah kedatangan Pak Bupati ke Desa Munisari dengan lancar, aman, dan antusias warga untuk menyambut kedatangan Pak Bupati. Harapan ke depan Munisari lebih maju, terutama dalam PKH dan BNT itu bisa ditambah untuk khususnya Desa Bunset, masih ada yang masih belum kebagian. Demikian dari saya.